Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi kuat sehat. Untuk kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan melintasi desa Sidomulyo yang terletak di Kecamatan Mutuh, Kabupaten Purworejo. Kita mengawali langkah tadi dari batas desa ya. Kemudian masjid dan juga lingkungan sekitar sini sudah lumayan padat. Kanan kiri sudah banyak rumah dan juga banyak vegetasi pohon kelapa didominasi dan pisang dengan apa namanya jalan beraspal ini yang menghubungkan antara Desa Kedungagung menuju ke Jalan Dendes nanti Desa Ugeran. Dumulyo sendiri merupakan desa yang terletak di sebelah selatan alias Tenggara SD Selatan atau Tenggara ya, dari kota kecamatan itu Purworejo. Desa ini cukup istimewa karena merupakan desa yang salah satunya unik, yaitu nanti kita akan melintasi ini ya, kalau desa yang mempunyai pasar. Pasarnya itu sepertinya belum lama berlokasi. Jadi kalau misalkan mau memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak perlu sampai jauh-jauh sampai ke pasar itu. Oke, silakan dinikmati perjalanan kita di Desa Sidomulyo. Thank you.
Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga video ini bisa sedikit-sedikit memberikan gambaran tentang suasana desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Butuh dan sekitarnya. Yang belum pernah berarti bisa melihat suasananya seperti ini. Bagi yang mungkin asli dari sini bisa sedikit bisa mengobati rasa rindu akan kampung. Banyak kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hedersi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.